ini untuk Indonesia. Gimana pertandingan hari ini, komentar seperti apa ya? Puji Tuhan dulu ya, kita bisa pertandingan dengan baik, tentunya tidak ada cedera. Dan untuk lapangan, untuk musuhnya sih, musuhnya juga bermain bagus. Mungkin kami lebih konsisten aja. Dan untuk lapangannya, memang kita harus adaptasi lagi ya, apalagi di set kedua tadi kita banyak melakukan kesalahan sendiri. Ya. Rafael, seperti apa hari ini? Sama sih, hampir sama, cuman ya cuma lapangan aja yang belum terlalu ngikutin main juga. Terus lapangan belum terlalu enak, ya bagus lebih bagus lagi. Hari ini kan Indonesia tadi udah menang 3-0. Kalian bisa lebih lega dan lebih pede gak sih mainnya, atau kalian gak mikirin skor besar tim atau seperti apa? Skor ya, karena tadi udah menang 3-0, tentu kami ada rasa lebih percaya diri. Dan itu kami sih mau skor berapapun, kami pasti pengennya kami di pertandingan itu kami bisa menang poin dari untuk Indonesia. Kalian ini kan bukan pasangan asli ya? Masih baru, baru ini pertama kali dipasangin ya? Pertandingan ketiga. Oke, terus besok kan lawannya juga pasti lebih berat, Cina. Seperti apa antisipasinya? Karena mungkin secara komunikasi atau apa gitu, kalian mesti lebih sulit. Untuk lawan Cina sih, kami kan kemarin sudah lihat ya, dia bermain lawan Vietnam. Jadi kami sudah punya gambaran lah nanti dia bermain seperti apa, dan kami sudah menyiapkan strategi untuk melawan mereka. Jadi kita harap bisa bermain lebih baik. Itu apa sih? Lebih bisa sampai 27 itu? Dari lapangan sih, kita, saya dari teman-teman, lapangan lebih enak. Kita ambil lapangan situ, beda aja lah. Berarti yang di game kedua tuh lapangannya anginnya lebih... Anginnya tuh kayak seperti arah, kayak ganti-ganti arahnya. Anginnya tidak sih.